Okey. Ini dia color dia. Bila kita dah gloss. Nampak lebih rapat. Color dia. Ni acid ke selek ni? Selek. Lebih rapat, lebih mantap color dia. Okay. Ini dah dia color je. Okay, dark brown kita pakai untuk kali pertama kali. Saya tak pernah dia pakai. Rasanya air sikit kot. Air sikit sangat. Sikit lah. Okay. Nampak je. Okay. Right. Air dia akan sampai kat sini je lah. Saya nak sapu tu. Bok bunga tu kan. Terus sana tu. Bok bunga tu. Nanti kita tengok dia punya color dia besok. Okay. Right. Ni kita sapu color dark brown tadi. Kalau kita pakai jari, letak tu tak ada. Letak yang jadi sendiri blind tu kan tak ada. Yang kita jari tu kita terus buat sampai dia siap. Kalau bok boleh lah, bok bunga. Tapi kalau buat haiwan ke apa ke, buat pokok ke, payah sikit lah. Kita nak buat rasanya. Kita akan tutup jaring sekali. Ini buat sekali. Okey. Color dark brown. Sekarang saya akan lelehkan color-color hitam sikit kat situ. Supaya dia nampak. Dark brown ni pertama kali pakai ni. Tak pernah buka. Oh, cantik lah dia. Kalau kita bantai dia dua kali. Okay. Okay, ini color black powder. Okay. 100, air 200. Saya cari-cari je. Saya nak dapatkan color yang ada gelap-gelap kayu. Ini color dia. Mantap color dia. Yeah. Cair je. Saya lalu-lalu je ni. Mantap lah dia. Lalu-lalukan je dia.